Yoi guys, welcome back to my channel. Dan di video kali ini guys, aku bakal men-showcase sebuah add-on yang ini namanya add-on Fantasy Villager. Fantasy Villager atau Villager Fantasy guys, lupa aku guys. Ya pokoknya ini akan membuat villager-villagernya menjadi overpowered guys ya. Dan ya gimana guys ya add-onnya? Langsung aja guys, kita akan langsung ke videonya. Lagi-lagi kan opening kehabisan kata-kata. Ya udah, jangan lupa like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk subscribe guys ya. Kurang berapa guys? 40 lagi. Kurang 40 lagi kita mencapai 100 subscriber guys. Let's go. Dan special thank you banget buat Tuan Endo Creeper guys ya, karena sudah mempromosikan channelku guys ya. Ya, thank you bro. Oke guys, enjoy the video. Oke, di sini aku sudah menyiapkan sebuah chest guys ya, dan sudah menyiapkan kelinci percobaan guys ya, Ravager guys. Karena apa guys? Karena ini mungkin membutuhkan kelinci percobaan yang kuat guys ya. Karena ini addon ini juga sangat kuat guys ya. Kalau kelinci percobaannya mungkin pig atau sapi gitu, udah biasa guys ya. Ini yang kuat-kuat aja guys. Dan gak mungkin kita nge-spawn Ender Dragon kan. Oke, yang pertama guys ya, ada Villager Guardian. Oke, kita ambil satu plotter, satu plotter gitu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, tambah tiga. 11. Oke. Aduh, apa itu guys? Nggak sengaja ke spawn. Apa nih? Villager Vanguard. Wah. Wah guys, guys, villagernya guys overpowered banget guys, sumpah. Aduh, keterangin. Oke, dia mencoba melawan Ravager guys ya. Keluarkan kekuatanmu. Wah, gak sengaja ke spawn loh itu tadi guys. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu guys ya, Villager Guardian. Tadi guys ya, kalau ada Rotten Flesh bertebaran, soalnya tadi habis malam guys ya, habis itu ku set time day, habis itu mungkin zombie kebakar. Oke, kita akan spawn. Main mari open apa nih, nggak tahu guys maksudnya. Oke, kita akan spawn Ravager guys. Bam. Oke, kurang overpower ini ya. Masih kuatan yang itu loh guys. Dan bisa mengeluarkan super power guys ya. Yang ini kurang overpower guys ya, yang Guardian Villager ini guys ya. Tapi kalau ngelawan kita mah langsung back to lobby gitu guys. Oke, ini apa guys? Apa nih? Golem Breaker. Jadi tampaknya sih kuat guys ya. Kita akan coba spawn. Gimana tuh orang? Bam. Yeah. Wah. Jangan di chestku. Wah, dia kuat banget, guys. Coba sekali lagi. Kita agak jauhan. Oke. Okay. Lawan dia. Golem Breaker. Oke, okay. Teutonic naik. Oke. Ini lumayan. Oke, kita akan coba kalau skillnya gimana guys. Menarik. Gak kalah guys. Apakah Ravager guys ya yang kalah. Oke, menarik. Semuanya kayaknya bagus semua guys ya. Oke, kita akan coba Enchanted Librarian. Oh ini, aku tahu guys ya. Ya aku nggak tahu. Oke, kita akan coba
spawn dia guys ya. Wah, dia kayak ngeluarin kayak apa gitu, ngungu gitu loh guys. Mungkin dia mau aduh spawn terus. Oke guys, kita akan coba lihat guys. Dia gak nyerang loh guys, dia ngapain guys itu. Kita coba spawn yang banyak. Ini ngasih efek apa? Strength. Oh, dia ngasih efek ke kita guys ya. Dia nanti yang bantuin kita ngelawan Ravager itu guys ya. Oh, I see. Oke. Abis itu the archer. Kemana? Dari kelihatannya sih nggak overpower guys ya. Kita cuma coba lihat. Eh, lari loh dia, bayangkan. Dia lari loh, nggak nyerang loh. Ya Allah. Dia jadi beban. Woi, serang woi. Tunjukkan jiwa laki-lakimu. Jangan lari. Nah, mati. Ya, jadi ini yang terbeban guys ya. Oke, spawn naik. Oh, dia bos kah? Captain Patrol. Huh? Aku perasaan gak spawn naik. Gak tau guys. Oke, kita akan coba spawn Ravager. Bakal diserang. Nah ini guys. Kita melihat pergelutan antara Fantasy Villager dengan Ravager. Aduh, hampir kalah. Nice. Kayak gini kita gaplok. Terus satu kali mati dia. Enggak sih. Dia pakai armor squad itu. Oke, the Lord. Oh, Lord. Wow, guys. Wow, dari pakaiannya itu. Oke, kita akan coba. Dia nge-spawn siapa itu, guys? Nanti bakal ketemu sendiri, guys. Pokoknya dia tuh baru banget guys, the Lord lo guys, Lord. Oke. Dia mau spawn apa itu guys ya? Oke, Villager Vanguard ini yang tadi. Oke guys, kita akan ke tiga terakhir guys ya, yang ketiga. Ini kita balikin yang lainnya guys, biar nanti nggak bingung guys ya. Oke, ini tinggal tiga terakhir guys ya. Teman-teman, Kamikisake Bomber. Apa ini? Matanya guys. Matanya. Ravager kita. Mana tadi Ravager? Nah ini. Oke guys, kita akan spawn Ravager-nya. Apa yang bisa di... dia kayak creeper kah? No, dia mengorbankan diri guys. Oke, menarik guys ya. Oke. Dia tuh skinnya paling lucu sendiri guys. Lihat tuh. Nah, matanya tuh kayak ngelihat ke TNT-nya ini guys. Lihat ya. Nanti mereka meledak. Duh. Menarik. Oke, kita yang kedua, Great Guardian. Oh, ini yang versi keduanya Guardian, Villager Guardian. Oke. Apa nih? Stop attack this village. Oh, ini Iron Golem tapi versi kayak kemarahannya guys ya. Oke, kita akan coba nge-spawn ini. Coba kalahkan dia. Aduh, dikeroyok. Wow. Ini ketika villager dijajah oleh Ravager, ini akan dikeroyok. Oke, abis itu yang terakhir, Royal Guard. Oke. Kita akan nge-spawn Royal Guard-nya guys. 1, 2, 3. Oh, ini yang tadi di-spawn sama The Lord ini guys ya. Kita coba guys, kalau dia sendirian apa yang terjadi? Sendirian aja woy, sendirian. Aduh, gak usah dibantu dong. Ya udahlah guys. Oke, jadi sampai segini dulu aja guys mungkin ya. Ini cukup menarik guys addon ini guys ya. Jadi kalau kalian bosan main Minecraft gitu-gitu aja, kalian bisa download ini guys ya.
Ya, linknya ada di deskripsi guys ya, link MCPIDL guys ya. Kenapa aku nggak ngasih link Mediafire guys ya? Kalau link Mediafire nanti kesannya tuh kayak langsung nyerobot aja gitu loh, tanpa menghargai yang buatnya guys ya. Ya, so jadi segini dulu aja guys ya. Jadi untuk videonya teman-teman ya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya guys, dan jangan lupa tekan tombol like-nya juga guys. So, tembusin 100 subscriber guys. Apakah bisa 100 subscriber bulan ini? Let's go guys ya. So, jadi segini dulu videonya teman-teman. Jadi jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye.